والصلاة والسلام على <applause> سيدنا علمتنا Innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma wa'tu alhamdulillah sama-sama kita hormati kita muliakan keluarga besar dari Haji Syaiin dan Hajjah Titin kita doakan semoga mereka sekeluarga bersama anak cucu selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya yang kita tempatan hari ini Ibu Ivalia. Bu Lia beserta dengan seluruh keluarganya kita doakan selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sekeluarga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para ustazah bil khusus Ustazah Raihatul Jannah Ummah Iha kita doakan bersama dengan ribat Banat Rahmah An-Nabawiyah Selalu dalam, dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT InsyaAllah Allah Juga para hubabah, para ustazah, para syarifah Para ibu-ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, para pimpinan-pimpinan majelis talim kita doakan selalu dalam keberkahan panjang umur sehat badan dan juga semua yang hadir di majelis ini semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala baik ibu-ibu kakak-kakak adik-adik anak-anak Semoga semuanya selalu disayang-sayang Allah, disayang-sayang Rasulullah, hidup dalam penuh keberkahan, hidup dalam pandangan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa wa Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dalam suasana hari raya, baru sebulan, eh baru seminggu. Kita berhari raya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendawamkan kebahagiaan-kebahagiaan kita. Allah itu caranya ibadah banyak diantara ibadah tersebut melibatkan emosi. Kalau tidak dapat emosinya, kurang pahalanya. Emosi itu perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita. Puasa Ramadan sebulan penuh, kalau kepengen lebih pantas puasanya diterima, harus ditambahkan emosi dalam puasanya. Emosi apa? Emosi. Takut itu namanya emosi. Emosi sedih, emosi. Emosi nyesel, itu emosi. Ramadan itu baru bisa pantas diterima di sisi Allah jika di sepanjang bulan Ramadan. Kamu punya emosi yang tepat. Emosi apa itu tadi yang saya sampaikan? Emosi takut, takut puasanya enggak diterima sama Allah. Takut Allah murka kepada kita atas segala dosa-dosa. Takut nanti di hari akhirat kita tidak diizinkan Allah masuk surganya. Takut nanti di hari akhirat Allah tidak memasukkan kita ke dalam keritoannya atau bahkan malah Allah masukkan ke dalam api nerakanya. Orang yang sebulan Ramadan kemarin. Hatinya banyak diiringi dengan ketakutan, sehingga dia baca Al-Quran dengan penuh rasa takut, mengalir air mata karena takut kepada Allah. Orang yang sebulan Ramadan kemarin banyak baca istighfar. Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah As'aluka al-jannata Wa na'udhu bika minanna Kalau ketika dia membaca zikir tersebut Diiringi dengan emosi Yang namanya takut dia bilang, asyhadu Allah, ilaha illallah, ya Allah, aku saksikan tidak ada tuhan selain Engkau, ya Allah, yang ngatur hidup saya cuma Engkau, yang bisa ngasih THR cuma Engkau, ya Allah, yang bisa ngasih bukaan puasa cuma Engkau, yang bisa menguatkan puasa hanya Engkau." Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah. Dosanya udah terlanjur banyak Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Nas'alukal jannah Biarpun dosanya banyak kalau waktunya orang pada masuk surga Saya masukin surga ya Allah Jauhkan saya dari api neraka Walaupun dosa saya banyak ya Allah Selama bulan Ramadan Hatinya senantiasa diiringi dengan emosi Emosi rasa takut emosi khawatir khawatir puasanya nggak diterima khawatir trawehnya nggak diterima khawatir puasanya diiringi dengan rasa nyesel menyesal atas waktu berlalu akan tetapi bukan nambahin taat malah nambahin daftar dosa tiap kali ingat dosa air matanya berlelehan ya Allah nyesel kok bisa-bisanya ngerjain dosa padahal Allah maha melihat akhirnya ada emosi yang lain emosi rasa malu Kok bisa-bisanya ya saya ngerjain dosa padahal Allah maha melihat Kok bisa-bisanya saya ngomelin suami padahal Allah maha melihat Allah lihat saya nih, nih hamba model apa, nih begini modelnya. Hamba cap apa, nih modelnya begini. Malu sama Allah. Orang yang romabonnya selain dari mengerjakan ibadah bohir berupa puasa dan taraweh diiringi dengan emosi yang tepat, emosi yang benar, emosi yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merekalah orang-orang yang Ramadannya diterima Allah. Puasanya diterima Allah. Hari-harinya dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah. Hari-harinya dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Orang-orang yang mengikutkan rasa hati bersama dengan ibadah badan yang dia lakukan emosi jadi, sekalian saya muliakan orang tuh. Kalau jadi pemeran, jadi bintang film, memerankan sebuah film itu, kita bisa bilang, "Wih, bagus banget nih, menjiwai." Kalau lagi acting sedih, dia sedih. Kalau dia acting bahagia, bahagia beneran, kelihatannya itu kan papan atas. Kita, sebagai hamba, juga begitu, Bu. Itu namanya profesionalitas. Jadilah hamba-hamba yang profesional. Siapa mereka yang menyertakan hati dalam ibadah-ibadah badan yang dia lakukan? Makanya, Nabi Muhammad bilang. Lisaim farhatan Farhatun Inda iftarih Wa farhatun inda Orang yang puasa Punya Dua emosi senang Punya dua Rasa hati senang Nabi nyebutinnya Rasa hati Bukan punya dua Waktu Makan enggak gitu, Nabi nyebutnya tentang rasa hati. Farah rasa senang, kenapa? Karena puasa seharusnya diiringi dengan rasa hati. Semua ibadah kita baru benar-benar bermakna ketika ada rasa hati kita di dalam. Sehingga sekalian yang saya muliakan Kapan senangnya wahai Rasulullah Rasa hati senengnya tuh kapan Kata Nabi ada dua nih orang kalau lagi puasa senengnya Pertama Farhatun inda iftari Seneng saat lagi buka puasa Jadi kita nih sepanjang puasa disuruh sedih, suruh takut, suruh nyesel Sebanyak mungkin tapi waktunya buka puasa, mau nggak mau disuguin es teh manis kita seneng. Sampai-sampai suara paling merdu adalah suara adzan maghrib waktu Ramadan. Itu tunggu-tungguin, itu ya, tahu-tahu keliru asar. Habisnya mirip suaranya, adzannya sama aja. Teman-teman sehingga sekalian seneng kita waktu buka Alhamdulillah. Senengnya kenapa? Tuntas puasa hari ini. Kuat puasa hari ini. Selesai puasa hari ini. Bu, saya dulu punya perasaan begini nih. Kenapa ya mesti seneng di saat buka puasa? Biasa aja kok anak umur tujuh tahun juga udah kuat puasa sampai maghrib betul apalagi kita udah tua tuaan begini nih bu nih ya kan ibu kuat puasa berat apa ringan puasa ringan apalagi tambah ke belakang tambah ke belakang ya bu ya kadang-kadang kelupaan sahur juga ringan aja tuh kadang-kadang nggak -kadang kebangun waktu sahur ringan aja puasanya kenapa orang senegri puasa semua puasanya barengan jadinya lebih ringan tapi ibu saya sekalian saya pernah ketemu orang ahli ibadah ahli taat ngerjain ibadah-ibadah besar dia sanggup Ibadah malam dia sanggup, Quran dia sanggup, zikir dia sanggup, panjang. Zikirnya panjang bacaannya. Dia bilang, Ustazah doain ya Ustazah. Saya susah kalau masuk bulan Ramadan. Saya bilang, kenapa? Saya Ustazah tiap puasa, tiap hampir pingsan. Tiap puasa, tiap hampir pingsan, saya ada mah, saya ada gerd, saya ada segala macam penyakit penyakit di badannya. Dia bilang tiap puasa saya hampir pingsan, jadi saya kalau lagi puasa udah nggak bisa ngapa-ngapain saya di atas tempat tidur. Usaha, saya wajib puasa apa nggak wajib puasa? Saya bilang wajib, kuat. Ya gitu Ustazah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lemes, nggak ada tenaga, sakit semua, kepala, pusing, badan sakit. Dari situ saya pikir, puasa ini urusan kuat, nggak kuatnya puasa, bahkan bukan hanya sekedar kemauan kita. Kita mau juga kalau Allah subhanahu wa ta'ala bikin berat jadi berat bu. Kalau Allah mau puasa kita jadi berat, jadi berat dek. Kalau Allah mau bikin kita nggak kuat puasa, nggak kuat puasa kamu. Makanya kalau kamu ditakdir Allah bisa ngerjain puasa, ketemu sampai maghrib, ketemu makanan, ketemu adan maghrib, alhamdulillah, makasih ya Allah, udah kuat puasa, ketemu sampai maghrib, alhamdulillah, makan kurma, minum air, kemudian kita bilang. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar ya Allah karenamu aku berpuasa kepadamu aku beriman dengan rizkimu aku telah berbuka. Semuanya adalah karena rahmatmu ya Allah. Seneng waktu buka puasa, seneng. Seneng karena dimudahkan mengerjakan kebaikan. Bukan seneng ketemu lontong. Bukan seneng ketemu kue sayur, Bukan senang ketemu kolak, bukan. Akan tetapi, senang karena sudah diberi kemudahan Allah mengerjakan ketaatan. Rasa senangmu itu, rasa senangmu itu bernilai di sisi Allah. Jadi, kalau lagi buka puasa, mesti senang. Jangan sedih-sedih, lagi buka puasa, lagi buka puasa kok. THR belum turun juga, kok semuanya pada belum pada cair ini ya? Kulkas mana sini kok gak cair cair? Sedih aja bawaan, ngelihat sini sedih, ngelihat si itu sedih itu. Jangan, mesti seneng kalau lagi buka puasa. Kenapa begitu? Seneng karena diberi kemudahan Allah buat mengerjakan ketaatan. Alhamdulillah lunas hari ini puasanya udah terlaksana. Alhamdulillah makasih ya Allah, makasih ya Allah. Zahabat doma. Wabtallatil uruk. Wathabatil ajru. Insya Allah ta'ala. Hausnya udah hilang. Tenggorokannya udah basah asalnya kering. Semoga pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Kita baca seperti itu. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim. Yaghfiru dhambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim, illal azim. Wahai zat yang maha besar, wahai zat yang maha besar. Ampuni ya Allah dosa-dosa saya yang besar. Tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa saya yang besar ini ya Allah Selain engkau zat yang maha besar Sehingga sekalian rasa seneng ketika berbuka puasa Itu akan bawa kesenangan yang lain Wa farhatun Seneng ketika nanti berjumpa dengan Allah emosi, rasa hati, perlu saat ibadah. Termasuk hari raya, kalau hari raya emosinya itu adalah emosi rasa bahagia karena telah menuntaskan Ramadan sekaligus sedih. Sedih karena Ramadannya udah lewat ketemu enggak ya tahun depan. Yang kemarin itu rasanya belum maksimal. Ya Allah pertemukan lagi kami di tahun depan. Gitu. Bahagia saat datangnya bulan syawal. Hari raya. Bahagia saat bisa kumpul-kumpul keluarga. Bahagia saat kita saling bersilaturahmi, berjumpa sana keluarga. Makanya Allah tuh karena emosinya hari raya itu harus emosi seneng. Ya, harus rasa hati seneng. Sama Allah tuh dikasih perintah-perintahnya yang nyenengin. Misalnya hari raya sunnah mandi. Bu, ngeliat gak anak kecil suka rungsing, nangis terus, susah terus? Kita tanya ini kenapa nih anak? Dikasih makan udah, Diganti pempes udah, gitu kan ya? nggak ada sakit, nggak ada apa udah. Eh ternyata si anak nih belum mandi. Belum mandi turung sing orang. Makanya sama Allah dibikin nih hari raya, hari kalian seneng, hari kalian berbahagia. Mandi sana, mandi. Apalagi wangi-wangi, bersih-bersih. Sunnah potong kuku. Yang kotor-kotor, laki-laki nih sunnah ngerapiin jenggot bagi yang punya jenggot. Ya kan? Sunnah tuh buat rapi-rapi, buat bersih-bersih, sunnah juga buat berwangi-wangi kalau puasa makro berwangi-wangi. Tapi kalau hari raya, sunnah kita pakai minyak wangi. Yang wangi, biar kenapa? Biar seneng. Kita kalau lagi wangi, udah mandi, seger, gitu kan? Seneng. Suikus sekalian, apalagi yang bikin seneng yang disunahkan di hari raya? Pakai baju baru pakai baju baru, pakai kerudung baru. usaha kayak anak kecil aja pakai baju baru. Lah, sunnah mabuk bukan urusan kecil besar. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kita pakai. Misal nih kita punya baju baru tapi nggak bagus. Kita punya baju bagus tapi nggak baru. Pakainya yang mana? Hah? Yang baru pakainya. Jangan yang baru yang bagus Ustazah berarti beli lagi. Sunnahnya pakai baju biar seneng itu namanya emosi untuk menciptakan rasa hati biar seneng tuh kamu kerjain tuh semuanya tuh tapi bukan artinya Kemarin abis putus waktu puasa, karena kan katanya pacaran bikin batal puasa. Hari raya saya seneng lagi karena saya balik lagi. Karena saya nyambung lagi, pacaran lagi. Enggak gitu dek, enggak gitu konsepnya. Seneng dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad gitu seneng kalau hari raya, kelihatan wajahnya berseri-seri, kelihatan senengnya beliau menebar senyum sana sini, salaman sama orang, ketemu sama orang. Nabi Muhammad seneng. Jadi hari raya itu emosinya adalah bahagia. Termasuk untuk sunnah berbahagia di hari raya itu sampai-sampai di hari raya pertama tanggal 1 syawal enggak boleh puasa. Makan ama puasa senengan mana? Makan. Makan. Kita senang makan. Karenanya sama Allah dibikin. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kalian mesti senang. Enggak boleh ada yang puasa. Makan semuanya. Ah, eh, senang dah semuanya. Tapi ya Allah, gimana saya mau makan? Saya enggak punya makanan. Oh, enggak boleh ada yang enggak punya makanan. Karenanya di malam hari raya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Tujuannya apa? Agar di saat hari raya nggak ada siapapun yang nggak makan. Itu sebabnya Imam Syafi'i mensyaratkan zakat fitrah harus berupa beras atau makanan pokok di negeri tersebut. Nggak boleh berupa uang, takutnya dibeliin pulsa. Besokannya nggak bisa makan, nggak punya beras, tapi pulsa ada. Jadi ibu, ibu beras karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bertanggung jawab kalau diwajibkan untuk enggak boleh puasa Allah pasti bakalan jamu hamba-hambanya. Ya gitu. Kayak hari raya Idul Adha yang akan menjelang nanti nih kan? Hari raya Idul Adha. Enggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12 13. Tapi nggak ada zakat fitrah, nggak ada zakat fitrah, adanya kurban. Itu adalah cara Allah buat menjamu hamba-hambanya dengan daging. Kamu makan itu tuh daging pada hari raya Idul Adha. Nih seriku sekalian, emosi dalam beribadah, rasa hati dalam beribadah. Waktunya senang, kamu senang. Waktunya sedih, kamu sedih. Waktunya takut, kamu takut. Dipakai semua rasa hati sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kamu selalu mengerjakan hal itu di dalam kehidupanmu, saya kasih tahu, misalnya nih. Terikus sekalian saya muliakan Saya kasih tahu Misalnya sekarang nih Lagi kumpul di tempat ini Ini harus ada emosinya Harus ada rasa hatinya Yang terbaik di antara kita adalah yang pakai rasa hatinya ikutan dipakai. Saat lagi baca solawat, ada kangen-kangennya gitu sama Nabi. Ada rindu-rindunya sama Nabi Muhammad. Saat lagi mendengarkan kajian, ada husuk-husuknya mendengarkan. Semakin kamu punya rasa hatinya, semakin besar pula lah apa yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang datang hadir majelis ngapain datang? Pengen tahu tuh ustazah yang viral di TikTok kayak apaan mukanya? Misalnya cuman sekedar pengen lihat doang orang baca solawat jadi ya baca aja kalau dia tahu hatinya ke dapur hatinya ke pasar Hatinya lagi beli sayuran, hatinya lagi check out di Shopee. Saudariku so sekalian yang saya muliakan, ibadah sebesar apapun, hatimu tidak ikut serta di dalamnya. Kamu enggak banyak dapatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi begitu kamu sertakan rasa hati kamu di dalamnya bahkan sekedar ucapan alhamdulillah makasih ya Allah alhamdulillah mil al mizan kata Nabi Muhammad ucapan seseorang mengucapkan alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia dapat memenuhi timbangan amal ibadahnya di akhirat nanti. Masya Allah, Masya Allah. Nih, Kak, Dek, Bu, dengerin saya. Suami punya istri. Ini banyak nih di antara ibu-ibu yang jadi istri. Menurutmu suami mana yang paling beruntung? Apakah yang punya istri paling cantik belum tentu? Cantiknya rupa kalau kerjaan yang ngomel mulu, gak usah nunggu tahunan, bulanan aja udah empat rasanya. Is, suami mana yang paling beruntung? Oh, yang punya istri pinter masak belum tentu. Walaupun si istri masakannya enak sekalipun kalau ngadepin suaminya mukanya cemberut nuntut mulu pengen dikasih ini pengen punya itu kira-kira suami betah apa betah? Enggak betah. Betul? Yang mana kira-kira? Yang kulitnya paling mulus, enggak? Yang apa? Oh, yang paling pinter di atas tempat tidur. Siapa bilang? Enggak ada, enggak ada. Itu pembohongan, pembohongan pikiran. Wah, kalau badan saya langsing suami saya pasti bakalan cinta dan sayang sama saya. Bohong boong, boong. boong. Gak ada ceritanya begitu. Siapa suami yang paling beruntung? Suami yang paling beruntung adalah suami yang istrinya mengerti menempatkan emosi. Suami istrinya tiap kali ketemu suaminya hatinya seneng, bahagia gitu. Ngelihat suaminya senyum, tanyain, kamu senyum gitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu. So, ikut sekalian dikasih sama suaminya, makasih ya kamu baik banget sih. Tapi itu kan kurang, ah enggak apa-apa sedikit-sedikit yang penting berkah. Agian rejekikan semua dari Allah, makasih ya, makasih. Istri yang modelannya begini nih, walaupun kurang-kurang di sisi yang lain, pandai menempatkan emosi, bahagia ketika bersama dengan suami... Penuh syukur terhadap kehidupan mereka berumah tangga, konaah terhadap pemberian dari suaminya, selalu menghadapi suaminya dengan senyuman yang model begini nih. Suaminya jadi laki-laki yang paling beruntung. Cobain, cobain ini kan. Kalau kita liatin kan ibu-ibu sama saya yang jadi para istri nih kan kita sebelas dua belas aja nih, cakep banget juga kagak, masakannya enak banget juga, enggak juga, gitu ya, servis terhadap urusan suami juga b aja lah b aja, semuanya serba biasa biasa, tapi kita bisa jadi juara di hati kita, di hati suami kita ketika kita bisa memberikan kepadanya emosi yang benar. Rasa hati yang benar. Makanya Nabi Muhammad bilang, Dana kehu al, -walud al -wadud. Nikahlah kalian para lelaki dengan perempuan al walud yang kiranya bisa punya banyak anak al-wadud ini antik nih Nabi nggak bilangnya perempuan yang cerdas perempuan yang pinter perempuan yang cantik misalnya gitu ya perempuan yang pinter masak misalnya begitu perempuan yang mengerti ngurus anak saya nggak gitu Nabi bilangnya tanaka al-wadud Al al-wadud al-wadud Siapa al-Wadud? Perempuan yang besar cintanya, perempuan yang besar sayangnya, perempuan yang mampu menunjukkan emosi cinta kepada suaminya. Jadi, Bu Kak nah, Dek sertakan rasa hati yang benar dalam hari-harimu dalam waktu-waktumu emosi yang benarnya tuh yang kayak gimana emosi penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala rasa malu karena dosa-dosa bertaubat tidak mau mengulanginya lagi emosi selalu terima dengan apapun yang jadi kehendak Allah. Saya sering memperhatikan, saya sering perhatikan. Kalau bulan Ramadan kan nggak ada setan. Saya sebenarnya nggak enak nih mau cerita ini karena udah balik dia. Saya mau cerita setan nih. Setannya udah balik nih pada ya kan. Enaknya tuh cerita ini pas bulan Ramadan. Jadi dia nggak denger. Sekarang kita omongin dia denger nih. Saya perhatikan diri saya. Saya kalau bulan Ramadan itu liatin gitu. Katanya nggak ada setan ya. Berarti ini semua emosi ini saya nih yang punya. Nggak ada bisik-bisikan setan. Jadi, saya perhatiin, begitu abis Ramadan, emosi apa nih yang suka ngerusakin saya? Apa nih kerjaan setan yang suka bikin rusak saya? Ternyata, kepada saya mungkin bisa berbeda, tapi mungkin juga banyak yang sama sama saya. Saya udah perhatiin, teman-teman, ternyata setan seneng banget godain saya dengan rasa sedih. Setan tuh seneng banget bikin saya jadi merasa gak berguna. Setan seneng banget bikin saya ngerasa kayaknya saya terlalu banyak mengerjakan kesalahan-kesalahan. Bikin saya ngerasa hidup ini kayak nggak terlalu banyak manfaatnya kayak nggak seneng jadi hamba Allah gitu saya udah menikah lama belum ada anak terus saya jadi sedih gitu ternyata itu adalah bisikan-bisikan setan dalam diri saya yang itu nggak datang kalau di bulan Ramadan jadi, jangan kamu pikir setan hanya akan datang kepadamu untuk mengganggumu beribadah dengan rasa malas. Misalnya, gitu enggak hanya itu, teman-teman ngajakin buat bikin maksiat, bikin dosa. Gitu enggak hanya itu, setan seringkali masuk kepadamu dengan perasaan punya suami, kayak gitu modelnya nggak kayak suami orang. Kapan ya suami orang tuh ngajak istrinya jalan-jalan? Ini mau ngajakin ke Indomaret aja dikasih jatah. Belanjanya nggak boleh banyak-banyak. Seminggu sekalian yang saya muliakan itu tuh rasa hati kayak begitu tuh yang sering kali jadi jalannya setan buat masuk kepada dirimu. Hati-hati, hati-hati. Coba sekarang nih, masing-masing dari kita punya PR ngeliatin hatinya. Saya ceritain tentang seseorang yang gak pernah sedih dalam hidupnya. Nih, saya punya dua cerita. Serikus sekalian yang saya muliakan, ini kayak sekarang nih kan. Ini setan nih masuknya lewat rasa gerah nih. Panas nih. Aduh ongkep banget nih. Aduh udah ngalir nih. Apa namanya keringetnya nih. Gitu. Udahan aja apa sih pengajian ini ustadzanya ngomong sampai kapan nih. Gitu. Itu rasa hati yang setan kasihin tuh sama gitu tuh. Segala macem yang gak enak-gak enak tuh seringkali merupakan bisikan dari... Oke okay, saya kasih tahu nih sekarang nih. Nilaimu di sisi Allah itu sangat bergantung dari bagaimana cara kamu mengendalikan emosi menjadi seperti yang Allah inginkan. Disuruh Allah senang kamu yang senang. Disuruh Allah kamu harus takut, kamu yang takut. Disuruh sama Allah kamu merasa khawatir urusan akhirat, kamu merasa khawatir urusan akhirat. Disuruh sama Allah kamu harus berbahagia sekarang, kamu berbahagia. Disuruh waktunya buka kamu yang senang, kamu yang senang saat berbuka, seperti itu. Sekarang nih duduk di majelis talim. Teman-teman suku sekalian saya muliakan, saya pernah baca hadis. Orang mukmin di dalam masjid kayak burung di dalam taman pindah dari satu pohon ke pohon yang lain berdendang bersenandung senang banget nggak pengen keluar keluar dari taman orang mukmin di majelis orang mukmin di masjid kayak burung di dalam taman orang munafik di masjid. Orang munafik di majlis kayak burung dalam sangkar. Berusaha untuk kapan nih dibuka nih, kapan nih bubar nih, kapan nih pulang nih. Itu aja yang dipikirin. Jadi muslimkah kamu di sisi Allah? Mukminkah kamu di sisi Allah? Ataukah setan masih terus-terusan menjadikan dirimu sebagai munafik di sisi Allah. Yuk, yang betah ngerjain taat, insya, insya Allah. Saudariku sekalian, saya muliakan. Ini saya punya dua cerita nih. Cerita yang satu, Ubabah Nur binti Alwi. Ubabah Nur bintu Alwi. Saya pertama lihat dia di majelis. Jadi saya nggak tahu posisinya saat berdiri, saat jalan. Saya ketemu udah duduk di majelis. Tapi guru saya, Ubaba Banur Al-Haddar, Bintil Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, istri Sayyidil Habib Umar bin Afid, guru saya, selalu memandang Ubaba Banur binti Alwi ini dengan pandangan penuh hormat, penuh cinta, penuh Udah pokoknya beliau hormat banget, sayang banget, cinta banget sama Uba Banur binti Alwi ini. Namanya sama-sama Nur ini ya, tapi bukan orang yang sama. Guru saya Uba Banur Uba Umu Salim lah gitu ya. Nah, ini beliau ini Uba Banur binti Alwi. Itu teman-teman, Uba Banur saya, Uba Banur guru saya, hormatnya sama beliau luar biasa membuat saya juga akhirnya jadi belajar hormat sama beliau, saya pun juga sayang, saya pun juga cinta sama beliau. Saya dari pertama kali lihat sampai habis itu sering lihat, sering lihat, sering lihat karena kan walaupun saya di pesantren sering dibawa keluar buat majelis apalagi dulu santrinya belum banyak. Udah lama saya merhatiin gitu. Pas hubabah Guru saya cerita-cerita tentang orang-orang soleh tuh kemampuan mereka bersyukur, kemampuan mereka buat kona'ah luar biasa. Kemampuan mereka buat seneng jadi hamba Allah. Seneng jadi hamba Allah. Itu luar biasa. Saya terus jadi merhatiin gitu. Saya perhatiin, iya ya. Orang-orang ini nih, para waliyah, Para kekasih Allah, orang-orang yang dihormati oleh guru saya, ...Kubabah nur bintu Alwi, salah satunya, sampai dengan sekarang ini, nih, saya bicara ini, saya nggak pernah tahu muka beliau saat tidak sedang tersenyum. Keren nggak tuh? Ada orang yang kita berjumpa sama beliau berpuluh kali saya nggak pernah tahu mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana. Senyum terus, senang terus. Senang terus. Kadang-kadang senyum juga, air mata ngalir juga gitu. Tapi senyum juga. Senyumnya tuh tetap yang senang jadi hamba Allah ya Allah, terima saya ya Allah, terima saya ya Allah. Walaupun dosa saya banyak, tapi saya senang jadi hambaMu ya Allah terima saya. Sambil senyum, air matanya mengalir. Ntar senyum tapi sambil kangen sama Nabi Muhammad, air mata mengalir tapi tetap senyum gitu. Tuh hamba-hamba berkelas di sisi Allah. Satu hari teman-teman. Saya lihat beliau saat beliau mulai berdiri dari majelis karena sudah dijemput, sudah bubar. Majelisnya waktu itu saya keluar, majelisnya agak lama, agak lambat. Saya lihat saat beliau jalan, saudariku so, sekalian, beliau itu bungkuk jalannya, jalannya bungkuk. Ternyata beliau itu tinggal sebatang kara sendirian tinggalnya itu di sebuah rumah yang di bawahnya itu dipakai buat urusan yang lain jadi beliau itu naik ke atas rumahnya tuh di lantai dua beliau harus naik tangga dan beliau itu bungkuk beliau juga enggak kuat jalan kaki naik tangga sehingga akhirnya beliau merangkak. Saya, ketika melihat pemandangan tersebut, saya tahu bahwa tersenyum, merasa berbahagia, senang jadi hambanya Allah, bukan karena banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kehidupan seseorang. Akan tetapi, karena gede syukur di dalam hati seseorang, kita nih, kenapa senang banget ngeluh, senang banget ngerasa miskin, senang banget ngerasa susah, bukan kurang nikmatnya, tapi kurang syukurnya. Bukan kurang nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Bu. Bukan kurang nikmat yang Allah berikan dalam kehidupanmu, Dek. Akan tetapi, fokusmu, fokusmu yang selalu memikirkan yang kurang-kurang itulah, membuatmu kehilangan rasa syukur menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sampai dengan saat ini, Allah masih memberikan kepadamu keimanan padanya. Bahwa sampai dengan saat ini, Allah masih senantiasa menguatkan dirimu. Kamu pernah mengalami masa sulit. Kamu pernah mengalami masa sakit, kamu pernah mengalami masa jatuh, kamu pernah ditinggalkan oleh seseorang, kamu pernah mengalami hari-hari berat. Akan tetapi, nyatanya Allah tak pernah melepaskan kasih sayangnya kepadamu. Bukan begitu? Bukan begitu? Coba diingat-ingat. Pernah mengalami hari berat? Pernah mengalami rasa sakit? Pernah ditinggalkan seseorang? Pernah mengalami masa sulit? Tapi kuatkah kamu sampai dengan sekarang? Kuat. Kuat. Sampai dengan sekarang, kamu masih ada di sini tanpa kekurangan suatu apa. Allah menguatkan kita, teman-teman. Allah menguatkan kita, jadi jangan sampai ketakutanmu terhadap yang akan datang membuatmu kehilangan kesyukuran atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada saat ini. Itu Hubabah Nur bintu Alwi. Saya nggak bisa bayangin. <tuh> Kayak apa kesedihan beliau. Hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara. Nggak punya sesiapa. Beliau masak sendiri. Beliau ngerjain urusannya sendiri. Anak seorang wali. Min awliya Akan ah tetapi bahkan senyuman di bibirnya nggak pernah hilang. Kerjaan beliau. Kerjaan beliau. Ini ya orang kalau memang benar-benar merasa penuh kerjaannya tuh kayak pengen ngasih aja gitu. Apa yang beliau kerjakan? Mendoakan orang lain. Kita asal ketemu sama beliau langsung dapat doanya. Ketemu nih, ya hayya usahlah. Nawaitullah Gitu. Selamat datang nak, Mat datang. Semoga Allah kasih cahaya di hati kamu. Semoga Allah kasih ilmu manfaat buat kamu. Semoga Allah kasih karunia buat kamu. Ditinggiin derajat kamu. Terus gitu orang ketemu sama beliau semua dapat doa, dapat doa, dapat doa semua dari beliau. Masya Allah, Masya Allah. Kita kan enggak? Kita kan kalau ketemu orang lain pengennya bawaan kita minta doa aja dari dia. Ya bagus juga sih. Lebih jelek lagi kalau tiap kali ketemu orang kita bawaan pengen minta duit sama dia Seriku sekalian yang saya muliakan Jadi nih, kamu pengen hidup kamu itu senang Bukan dengan berpikir, kalau saya punya banyak duit, saya hidupnya senang Enggak, enggak Adik-adik nih saya kasih tahu, kamu jangan berpikir kalau saya kawin dapat suami ganteng, apalagi kaya nih saya seneng hidup saya enggak deh enggak. Mau seneng jangan nunggu entar-entar. Seneng dari sekarang. Setiap kali rasa sedih datang, setiap kali rasa nggak enak di hati kamu datang, bilang sama diri kamu, saya seneng karena saya hamba Allah. Saya senang karena saya umat Rasulullah. Saya senang karena saya hamba Allah. Saya senang karena saya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ubabah Nur binti Alwi, teman saya datang. Di malam 27 Ramadan gitulah, salah satu malam ganjil waktu saya ada di sana. Dia bawa air. Ubabah, Ubabah doain kami. Ini ubaba air buat saya dan teman-teman saya. Dia ajnabi, dia dari barat. Teman saya nih Mariam, dia dari Amerika. Suaminya juga dari Amerika juga. Dan punya teman-teman ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia yang berbahasa Inggris gitu. Jadi dia bilang doain di air ini ubaba. Ubaba doain. Sambilan pegang airnya nih ubaba tanya, kamu minta didoain apa nak? Ini kan orang kalau udah penuh tuh hatinya penuh dengan bahagia, penuh dengan syukur, penuh dengan iman, penuh dengan semua yang bagus-bagus tuh. Bisa kayak gitu tuh. Minta didoain apa? Enggak, kau oh kamu minta doa, saya juga lebih pantas buat didoain. Doain saya dulu, nanti kamu baru saya doain, enggak gitu. Kamu minta doa apa? Doain hubaba biar Allah tetapkan iman Islam. Didoain sampai Doakan biar keluarga kami nih yang belum masuk Islam, biar pada masuk Islam. Doain biar ilmu kami manfaat. Doain biar kami bisa jadi berdakwah ketika kami pulang nanti. Doain oh, beliau. Doain biar saya punya anak. Doain biar punya anak. Doain. Semuanya nih. Habis selesai, fatihah kata beliau. Fatihah. Pulang nih teman saya Maryam, Erika akhirnya dikumpulin temen-temennya yang tinggalnya deket sama rumah dia tuh ada tujuh orang itu tadi yang saya bilang ada yang dari Inggris ada yang dari Amerika juga ada yang dari Swedia ada yang dari um, dari Australia terus dia bilang nih saya dapat hadiah nih Maryam kita nih lagi enak-enak tidur kamu bangunin kalau nggak penting awas ya dibilang oh penting banget kalian nggak akan nyesel saya tadi ketemu Baba Nur Binti Alwi jam 3 malam. Nih sekarang beliau habis doa nih. Ayo kita bagi-bagi airnya, kita minum. Saya kira ini adalah malam Lailatul Qadar. Dia bilang, kayaknya nih malam Lailatul Qadar. Akhirnya teman-temannya pada minum tuh sedikit, 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 sedikit. Sampai tuh air habis. Tujuh. Mereka tanya, Maryam, nih kamu minta doa apa? Doa biar nanti kita pulang ilmu kita manfaat, amin. Doa biar keluarga kita yang belum masuk Islam pada masuk Islam, amin. Doa biar kita nanti pulang jadi pendakwa, amin. Doa biar kita jadi hamba yang disayang Allah, amin. Doa biar Nabi Muhammad terima kita, amin. Doa biar di akhirat kita bahagia, amin. Doa biar punya anak. Semuanya diem. Karena yang enam, sama dia tujuh nih, yang enam. Yang satu ada yang anaknya udah enam, Yang satu anaknya baru dua, tapi udah kayak dua ratus. Anaknya tinggal hilang, mulu ditarim. Habis itu yang satu lagi ada yang baru punya anak satu. Ada yang satu lagi, tapi dia belum pengen nambah anak gitu. Ada yang satu lagi itu memang belum pengen hamil, belum pengen punya anak juga gitu. Pengen belajar dulu gitu kan. Jadi dia aja nih sendirian nih yang lagi pengen punya anak. Jadi teman-temannya bilang ya ampun Mariam kenapa kamu minta doa kayak gitu sih. Aduh gimana nih kita udah minum lagi nih airnya. Itu bulan Ramadan. Abisnya Ramadan saya pulang. Bulan Ramadan, Dhul hijjah, Muharram. Saya pulang tuh bulan Muharram. Saya kembali lagi bulan Syakban. 6 bulan kemudian saya balik lagi ke Tarim. Saat saya balik lagi ke Tarim, tujuh teman saya semuanya nggak ada yang di kota Tarim satu pun. Semuanya lagi pulang ke negeri mereka masing-masing buat lahiran. Orang tuh hamba Allah Hubabah Nur binti Alwi itu doain air biar hamil, tujuh-tujuhnya hamil. Padahal itu Maryam, Erikanya itu yang minum air itu tuh udah usaha segala macam usaha, teman-teman. Hamil hamil juga. Udah berobat segala macam, enggak hamil hamil juga, udah nikah 6 tahun atau 7 tahun waktu itu. Ini Bapak Nur binti Alwi ini. Kenapa doanya begitu mustajab? Karena hatinya dicinta sama Allah. Hatinya senang. Kenapa hatinya disenengin sama Allah? Karena dia selalu bersyukur kepada Allah, emosi hatinya benar, rasa hatinya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh cerita satu lagi? Saudara so, sekalian saya muliakan. Ini mungkin pernah diceritain tapi nggak apa-apa saya ulangin lagi aja ada satu anak muda diceritain sama guru saya Uba Benur Pinteleh Muhammad bin Abdullah Al Hadar Benur cerita ada anak muda dinikahkan sama mantan istri pamannya mantan istri pamannya jadi dia punya paman meninggal dunia si paman ini ninggalin istri, gitu kan? Punya istri, punya anak-anak. Nah, saudara-saudaranya ini pada ketakutan karena usahanya itu dipegang sama paman yang meninggal ini. Kalau misalnya sampai usaha keluarga ini si istri ini kawin sama orang lain, takutnya jadi berantakan gitu. Jadi keluarga nih pilihin, nih enaknya kita kawinin jandanya mendiang saudara kita nih mesti apa akhirnya dipilihkanlah si ponakan ini masalahnya ponakannya ini umurnya baru 20-an tahun si perempuan istrinya tadi ini istrinya jandanya ini istrinya e, pamannya ini umurnya udah 40 tahun pertamanya tuh kayak yang nggak mau nggak mau si anak laki-laki ini dia bilang sama bapaknya, bapak tega banget sih pak, masa sih saya mau dikawinin sama perempuan umurnya seumur umi saya. Tega banget sih pak. Kata bapaknya udah di yang penting kawin dulu aja. Nanti kalau kamu berapa tahun yang akan datang kamu pengen kawin lagi, terus kita cariin lagi. Yang penting nih biar usaha kita nih tetap jalan, perusahaan nih tetap jalan, jadi punya perusahaan keluarga gitu, milik keluarga besar. Akhirnya disetujuin lah dengan berat hati udah kayak istilahnya Ubaba, dia kawin nih kayak ada pedang di lehernya gitu. Sangat terpaksa kayak istilahnya kayak dipaksa orang, kamu kawin apa mati gitu. Ya udah mendingan kawin daripada mati gitu. Kawinlah dia. Dapat setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, baik-baik aja gitu alhamdulillah rumah tangganya. Sampai 20 tahun kemudian. Si anak nggak pernah minta Pengen dikawinin sama perempuan lain juga enggak 20 tahun kemudian Si istri ini Kan umurnya udah 60 Di saat suaminya umurnya baru 40 Nah si uh, Bapaknya, si istri ini Karena udah umur 60an tahun Mulain, perempuan kayak kita nih kan Apalagi kalau udah umur 60an tahun di atas 40-an tahun deh kaki mulai linu-linu ya kan pinggang mulai encok gitu kan udah yang asalnya bau minyak wangi sekarang bau minyak gosok minyak angin ya kan yang dulunya di samping tempat tidur nih wewangian sekarang samping tempat tidur balsem, koyo, udah segala macem dah. Sehingga so, sekalian, ini istrinya juga kayak gitu, mulai sering sakit gitu. Akhirnya si anak nih dipanggil sama bapaknya. Dia bilang, nak, kamu kan dulu kawin sama istri, kamu kan kayaknya dulu terpaksa. Kita tahu umur istri kamu itu kan gak muda lagi. Apalagi sekarang kabarnya sering sakit-sakitan. Nah kamu tinggal sebut aja perempuan mana yang pengen kamu nikahin biar kita yang ngelamar dia buat kamu nanti gampang istri kamu biar ibu kamu atau yang lain-lain yang akan bicara sebagai sesama perempuan kepada istri kamu itu. Dahlah kamu nggak usah ngomong pokoknya oke aja dah semuanya, kamu tinggal sebut aja mau kawin sama siapa, pengen kawin sama anaknya siapa gitu. Si anak nih umur 40 tahun lagi gagah-gagahnya, lagi sedang-sedangnya, lagi cakep-cakepnya, lagi kuat-kuatnya. Dia bilang, maafkan saya pak, saya rasa saya nggak akan pernah bisa berjumpa perempuan seperti istri saya. Gak akan bisa saya dapetin perempuan kayak istri saya. Kenapa gitu? Kamu kan dulu kawin terpaksa aja. Dia bilang 20 tahun saya kawin sama dia, saya nggak tahu tampangnya kalau lagi cemberut. Para istri dengerin saya. Betapa beratnya hal ini. Ini kalau ada-ada yang belum nikah sih ini bisa yang saya bisa tuh kayaknya belum tahu dia, belum tahu aja dia. Dan para istri nih, terutama yang udah nikah di atas lima tahun, di atas sepuluh tahun, dua puluh tahun saya nikah sama dia ayah, saya nggak pernah tahu mukanya dia kalau lagi nggak senyum senyum aja terus ngadepin saya. Dia bilang dia selalu bilang sama saya marhaba habibi marhaba. marhaba Baik sayang baik. Saya minta ini minta itu lebek sayang baik. Iya. Kalau saya lagi gimana, saya lagi ngeluh gini gitu segala macam, nggak apa-apa, nggak apa-apa saya yang tenang, tenang. 20 tahun saya menikah sama dia Tidak sekalipun dia berkata tidak kepada saya Dia hanya akan selalu tersenyum Seraya mengatakan Baiklah sayangku lebek Habibi lebek Habibi. Masya Allah Kemampuan mengelola emosi Disitulah profesionalitasmu sebagai seorang manusia. Bu, Kak, dek, kalau cuman buat sekedar marah-marah, siapapun bisa. Kalau cuman sekedar buat ngomel, ngata-ngatain, siapapun juga. Bisa kucing aja bisa. Saya pernah keluar dari kamar mau keluar rumah. Saya lihat ada kucing naik di atas meja. Udah disuguin Mbak saya udah nyuguin ikan goreng. Kucing ada naik di atas meja. Saya bilangin sama Mbak, Mbak itu udah kucing Mbak. Mbak saya ambil sapu terus hush gitu kan. Manggil kucing. Si kucing itu noleh. Dan saya baru lihat, saya baru lihat. Kucing itu akhirnya turun karena takut sama si sapu gitu kan. Tapi sebelum dia turun, dia ngelirik dulu ke arah Mbak saya. Tatapannya itulah sepersekian detik, itu kayak yang lagi ngomong. Emang kamu doang yang bisa marah saya juga. Kayak dia lagi ngancem juga. Oke, saya turun sekarang. Tar, liatin. Kayak lagi gitu, gitu. Saya ngeliatnya sampai kaget, kaget Ya Allah, kalau cuman buat sekedar marah, sekedar ngancem, kucing juga bisa. Tapi yang bisa selalu tersenyum, bahkan di saat hati sedang terluka, hanya hamba Allah yang profesional yang dapat melakukannya. Hanya hamba Allah yang tercinta yang dapat memaafkan di saat hati terdolimi di saat keadaan sedang tidak menyenangkan dia tetap dapat bersyukur tetap dapat berbahagia Emosinya terkendali, keadaannya baik. Dipandang Allah tiap waktu pun, dia selalu ingat, Aku hambamu, Allah bersamaku, Aku akan selalu kuat, sebab bersamaku ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sekarang sedang miskin, Aku sekarang sedang tidak punya apa-apa. Tapi aku akan selalu tenang, sebab bersamaku ada Allah, Dia zat yang Maha Kaya. Aku sedang sakit, aku sekarang sedang merasakan kesakitan. Tapi enggak apa-apa, sebab Allah yang Maha Menyembuhkan, dan Allah sedang bersama denganku. Aku tidak pernah takut terhadap apa-apa sehingga dia senantiasa tersenyum. Merekalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Siapa yang dapat menjalani kehidupan dengan cara yang seperti ini? Saya beri kabar gembira baginya bahwasanya dia akan menjadi seseorang yang sangat berbahagia saat nanti malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Man Allah, ahabba Siapa yang berbahagia saat perjumpaannya dengan Allah? Kenapa dia berbahagia? Sebab Allah bahagia berjumpa dengannya. Allah senang ketemu sama hamba yang senang sama Allah. Allah senang ketemu sama hamba yang cinta sama Allah. Allah senang ketemu sama hamba yang selama hidupnya bersyukur kepada Allah. Allah senang kalau kamu menjadi salah satu di antaranya. Saya ucapkan selamat kepadamu. Bersiap-siaplah untuk perjumpaan indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap-siap untuk perjumpaan indah dengan Allah sepanjang hidup di dunia ini. Kamu selalu berbahagia menjadi hamba Allah, selalu bersyukur menjadi hamba Allah. Rasa hati kamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ibadah kamu hadirkan Allah, Allah, Allah. Itu teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, nanti saat kamu jumpa dengan Allah, kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saat itu Allah akan bisikkan di telinga ruhmu Allah akan bisikkan sampaikan lantunkan di dalam ruhmu ruhmu mendengarnya firman Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki wahai pemilik hati yang tenang Wahai pemilik hati yang penuh syukur Wahai pemilik hati yang selalu menerima Selalu kona'ah Selalu cinta, selalu rito, selalu berbahagia denganku Irji saatmu kembali kepadaku Rodia Kamu ridho kepada Allah mardiah Allah pun ridho kepada kamu Badkhuli fi ibadi Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku Fadkhuli jannati Masuklah ke dalam surga Tapi kalau kamu memilih Sepanjang sisa hidupmu nih di dunia nih Kak, saya nggak tahu hidupmu sisa berapa. Sebagaimana saya nggak tahu sisa umur saya juga berapa. Tapi kalau saya memilih untuk berkeluh kesah mulu, ngomel-ngomel mulu, marah-marah mulu, nggak terima mulu, merasa sedih mulu. Ya ampun kok saya begini ya, kok nggak ada yang mau sama saya ya, kenapa saya ditinggalin terus sama orang, kenapa suami saya nggak sayang sama saya, kenapa suami saya memilih untuk tertarik pada janda belakang rumah, kenapa ya saya Sedih aja bawaan hidupnya kayak yang paling terbolimi, kayak yang paling tersakiti. Kenapa saya ipar saya jahat banget sama saya, mertua saya kejam banget sama saya, saudara saya nggak ada yang peduli sama saya, suami saya nggak sayang. Waduh itu aja terus. Jadinya hidup terus-terusan merasa yang paling sengsara seolah lupa bahwa yang mengatur hidup adalah Allah yang mengatakan wa in ta'uddu kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dari Allah enggak akan pernah mampu terhitung dari kamu Saudaraku sekalian saya muliakan kalau kamu mau kayak begitu siap-siap juga saat nanti ajal datang menjemputmu, kamu akan dijemput dalam keadaan sedih setengah mati, takut setengah mati, ngeri setengah mati. Kamu gak senang berjumpa dengan Allah, sebab Allah pun benci untuk berjumpa denganmu. Man liqa Allah, karihallahu liqa'ah, Siapa yang benci ketemu sama Allah, kata Nabi Muhammad, "Allah pun benci untuk berjumpa denganmu." Saat ruhnya keluar, langit menolaknya, bumi menolaknya. Saat ruhnya keluar, Allah tutupkan pintu rahmat darinya, rapat-rapat ketika dia berkata, "Aku kembali padamu, ya Allah. Allah bilang, 'Aku tak sudi menerimamu.'" Sebab semua yang aku berikan padamu di dunia, kamu tidak sudi pula menerimanya, bukan? Aku menolakmu sebagaimana kamu dulu menolak ketetapan-ketetapan takdir dariku. Hati-hati. Hati-hati. Hiduplah dengan penuh syukur. Hiduplah dengan penuh berbahagia. Dengannya kita akan naik kelas insya Rabbana adzalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lana minal khasirin Rabbana atina fid dunia hasanah ila akhirati hasanah waqina adha benar ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala alal mursalin walhamdulillahi rabbil kita baca suratul fatihah Mudah-mudahan jadi ilmu yang dapat kita amalkan Mudah-mudahan jadi ilmu Buat kita bisa Allah karuniakan rasa hati yang benar Rasa hati yang bagus al hadiniah Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤاملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميل فتن والمنبؤس ضير إنك ولي كل خير، متفضل بكل خير، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك من الأقول أوفارها ومن الاذهان أصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق ازلها من العافيه اكملها من الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وانت هم عليه wa fikna lil khair wa inna alih Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqona min ba'dihi tafarruqon ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar Ya Allah terimalah kami sebagai hamba-hambamu dan jadikanlah kami ya Allah Karuniakanlah untuk kami Hati yang mampu menerima Setiap takdir yang datang darimu ya Allah Kami tahu Tak ada apapun terjadi kecuali dengan izinmu kami tahu tak ada apapun terjadi kecuali semuanya adalah takdir darimu kami tahu semua manusia adalah hamba-hambamu ya Allah maafkan kami yang sering kali lupa sehingga kami banyak berkeluh kesah padahal semuanya datang darimu ya Allah bukan ya Rabb Bukan karena kami menjadi hamba yang tidak terima dengan takdirmu, kami hanya sedang lupa saja, ya Allah. Karenanya, jika selama ini hati kami seringkali bersedih, seringkali tampak tidak terima, seringkali seperti berkeluh kesah, ya Allah. Jangan disebabkan hal itu engkau tak berkenan menerima kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu keridhaan-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi semuanya, ya Allah. Rahmati semuanya, ya Allah. Karuniakanlah syukur dalam hati kami, semuanya, ya Allah. Karuniakan kemampuan bersyukur dalam hati kami ya Allah Karuniakan kemampuan kona'ah dalam jiwa kami ya Allah Karuniakan kemampuan untuk menjadi hamba yang senantiasa ridho kepadamu ya Allah Ridho pada setiap keputusan apapun Meski terlihat sepahit apapun keputusan tersebut Karuniakanlah kepada kami hati yang beriman kepadamu. Kami hambaMu ya Allah, jangan pernah usir kami dari rahmatMu. Kami hambaMu ya Allah, jangan pernah jauhkan kami dari kasih sayangMu. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Meskipun hati kami tidak pandai berterima kasih kepadamu, ya Allah, rahmatmu kami harapkan, kasih sayangmu kami harapkan, dekap cintamu kami rah, kami harapkan, ampunanmu atas segala dosa-dosa kami, kami harapkan penutupanmu terhadap aib-aib kami, kami harapkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ridhoilah kami sebagai hambamu ya Allah Dan taruhkanlah dalam hati kami Keridhoan kepadamu Apabila datang ajal matikan kami dalam husnul khatimah Kembalikan kami kepada rahmat dan kasih sayangmu ya Allah Hanya kepadamu kami memohon Ya Allah apabila datang ajal menjemput kami Karuniakan kepada kami kematian dalam keadaan yang terbaik Jadikan kalah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Dengannya kami hidup, dengannya kami mati. Bimbing kami, ya Allah, hingga kami dapat menjumpai husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Bimbing anak-anak kami, bimbing kedua orang tua kami, bimbing saudara-saudari kami, ponakan-ponangan kami. Hingga kami dapat menjalani kehidupan seperti mana yang engkau inginkan. Hingga kami dapat memiliki hati sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Kami dapat memiliki rasa hati sesuai dengan apa yang engkau ridhoi ya Allah. Ala wa ala alihi warahmatullahi wasallam Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabal Allah Mina wa minkum ya karim Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Billahi taufiq wal hidayah Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam.